Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Kemahiran Sukan Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar semua dalam keadaan yang baik-baik selalu. Baik, hari ini Irfan berada di Pusat Squash Nasional Bukit Jalil dan untuk hari ini, agak-agaknya, kemahiran apa yang kita akan belajar dan siapakah jurulatih yang akan bersama Irfan hari ini? Kita saksikan dulu profil. Inilah dia jurulatih bersama Irfan hari ini, iaitu Coach Syahril. Assalamualaikum Coach, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Ini baik. Nampaknya Coach bertenaga hari ini untuk mengajar kita dalam kemahiran sukan. Baik, sebelum kita teruskan, apa kata kita nak berkenalan sikit dengan Coach, boleh? Boleh, boleh. Mungkin Coach boleh ceritakan dari segi pencapaian tertinggi Coach dalam sukan squash, silakan. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya merupakan Coach Syahril, yang merupakan jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil dan juga coach kebangsaan. Saya juga terlibat dengan seperti tahun lepas Asian team, kita menangi 2 emas dan juga Asian individual di Pakistan, kita menangi 1 pingat perak. Wow, itu dia antara pencapaian coach sebagai jurulatih peringkat kebangsaan. Baik, untuk hari ini coach, apa kemahiran yang kita akan belajar sama-sama? Okey, baik. Hari ini dua utama shot pukulan. Sebelum ni kita dah belajar 4 pukulan. Okay. Hari ini kita akan belajar lagi 2 pukulan, iaitu pukulan drop dan juga pukulan volley. Drop dan volley. Ya, betul. Okey, Irfan pernah dengar perkataan tu, tapi untuk sukan squash ni Irfan kurang pastilah coach. Okay. Mungkin coach boleh jelaskan sedikit. Okey, pukulan-pukulan ni sama je dengan badminton, tenis. Okey, untuk squash, pukulan drop merupakan pukulan di dinding hadapan. Okey, dan dah jatuh hampir dengan dinding depan. So dia dekatlah dengan dinding depan. Itu pukulan drop. Manakala pukulan volley, di mana pemain perlu memukul sebelum melantun di lantai. Okey, sebelum lantai tu dah perlu ambil. Itu adalah pukulan volley. Dan itulah antara kemahiran yang kita akan cuba belajar bersama dengan coach hari ini, iaitu pukulan drop dan volley. Betul. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya kemahiran sukan pada hari ini, semestinya kita kena panaskan badan dulu, betul? Betul. Ya. Jadi kalau dah bersedia mula-mula di rumah, apa kata kita panaskan badan bersama dengan coach Syahril? Jom. Alright, sekarang ini kita akan teruskan dengan aktiviti pemanasan badan. Tetapi coach, kita nampak kita tak berdua saja kerana kita sekarang ini bersama dengan Puteri Rania, iaitu pemain remaja kebangsaan. Beri kata buka kerana dulu. Okey, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Hai, selamat datang. Okey coach, apa aktiviti pemanasan badan kita yang pertama? Okey, untuk pemanasan badan yang pertama, kita akan lakukan satu warm up di bahagian kaki. Kaki, okey. Dan yang kedua, kita akan lakukan warm up ataupun aktiviti pemanas badan di bahagian belakang. Belakang pula. Ya, secara dinamik. Dinamik? Ya, secara pergerakan. Ya. Baik, jom kita mulakan dengan yang pertama. Silakan coach. Alright, okay. So, yang pertama kita akan lakukan ialah semua kita ni akan pergi ke dinding. Okey, dinding. Okey, ya, ke dinding. Okay. Kalau kita ni lihat. Jom kita, silakan. Alright, okay. So, kita memerlukan dinding untuk mendapatkan balance. Okey, untuk dapatkan balance. Okey, satu kaki tangan di bahagian pinggang. Di pinggang. Okey, so apa yang perlu dilakukan ialah menghayungkan kaki ke di depan dan ke belakang. Okey, secara berterusan. Okey. Ketinggian dekat macam mana? Nak tinggi betul-betul tinggi ke? Paras pinggang. Paras pinggang. Okey. Okey, baik. Ayuh, kita mulakan 10 kali untuk di bahagian kaki kanan. Okey, teruskan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, kemudian kita akan tukar ke kaki kiri. Baik. Kedudukan yang sama. Satu. Dapatkan balance. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So aktiviti ini perlulah dilakukan selama 3 set. 3 set supaya kita mendapatkan warm up yang cukup di bahagian kaki. Okey. 30 kali lah lebih kurang. Ya, so kita fokus pada bahagian glute, hamstring, okey, di bahagian kaki Baik, baik. Alright. Itu yang pertama selesai? Yes, betul. Okey, jom kita teruskan yang kedua tadi. Coach kata kita nak fokus ke bahagian belakang. Ya. Okey, macam mana kedudukan kita? Okey, baik. Aktiviti pemanasan badan kita yang kedua iaitu di bahagian belakang. So, belakang pun penting. Kebanyakan orang fokus kepada bahagian kaki, tangan. Tetapi hari ini saya akan menunjukkan contoh bagaimana untuk melakukan
aktiviti pemanasan badan di bahagian belakang. Belakang. Okey, ayo. Okay, jom kita kedudukan dulu. Coach yep. di tengah. Alright. Irfan dan Rana di belakang. Okey. Okey, dua-dua harus baring. Okey. Okey. Okey, Rana menghadap Irfan di sini. Okey. Okey, kedua-dua tangan di bawah. Okey. Okey, cuba baring sepenuhnya badan. Okey, kita baring sepenuhnya. Alright, kemudian kita perlu mengangkat bahagian belakang kita ke atas supaya lebih ataupun lurus. Okey. Okey. Semaksimal yang mungkin. Baik. Okay, kemudian kita turunkan balik badan. Okey, sebanyak 10 kali. 10 kali juga. Okey, yeah. Baik. Supaya kita dapat merasakan impaknya di bahagian belakang. Terasa lah coach. Ya. Okey. Alright. Alright. Okey. Okay. Coach, kalau tadi kita buat dalam 3 set. Untuk yang kali ini macam 3 set juga ke? Sama juga. Bergantung kepada persediaan atlet itu sendiri supaya dah sedia baru boleh mulakan. Baik. Okay. Itu antara dua aktiviti untuk pemanasan badan. Yang pertama tadi kita buat aktiviti memfokuskan bahagian kaki. Ya. Dan yang kedua kita fokuskan di bahagian belakang juga. Okay. Betul. Sebab squash ni dia akan main semua bahagian. Betul. Betul. Jadi itu yang kita kena jaga betul-betul. Baik. Ya. Jadi kita warm-up pun dah. Apa kata kita mulakan dengan kemahiran yang pertama. Tips keselamatan untuk hari ini. Sebelum kita bermain squash, perlukan warm-up dinamik yang betul. Okay, jadi fokuskan di bahagian kaki iaitu di bahagian hamstring dan juga bahagian quadriceps untuk mengelakkan kecederaan berlaku semasa bermain. Okey, nampaknya sekarang ni Irfan dengan Coach Syahril tengah pegang raket squash. Untuk apa Coach? Kita nak belajar apa ni? Okey, hari ini yang permulaan kemahiran pertama kita hari ini iaitu pukulan drop. Drop, okey. Okey, sebelum itu kita akan belajar bagaimana pergerakan asas menerima bola daripada pihak lawan sebelum kita melakukan pukulan drop. Okey, maknanya sekarang ni tak ada bola lagi lah. Tak ada lagi. Kita pegang raket dan lakukan pergerakan dulu. Iya, betul. Okey. Baik, kalau macam tu kita posisi dulu sih. Okey. Coach, silakan. Alright, baik. So, jadi yang pertama ialah asas yang pertama yang sangat penting ialah kedudukan pemain perlulah berada di kawasan tengah. Okey, kawasan T. Kalau squash ni ada kawasan T. Okey. Okey, so perlu berada di kawasan T. Okey. Jadi kedudukan tangan semasa berada T adalah perlulah diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Okey. Okay. Dan kalau kita ambil contoh pemain pihak lawan di sana dan bola di sana. Bola di sana. Kedudukan badan perlulah sedikit menghadap ke dinding tepi. Oh, okey. Dan juga kedudukan mata juga perlu melihat di manakah bola tersebut. Kalau kat sana kedudukan. Ya, sana. Betul. Okey. Okey. Dan yang ketiga iaitu apabila pemain itu melakukan pukulan di hadapan, pastikan tangan menukar arah. Oh, kalau tadi ke sana? Ya. Ke sini pula. Jadi kalau pukul di sana, kita akan menukar arah dan mulakan melakukan pergerakan di ke arah bola dan bersedia untuk memukul. Okey. Okey. Yang keempat, apa dilakukan oleh pemain ialah perlu kembali ke kawasan T dengan secara mengundur. Oh, kalau pusing belakang tak boleh coach. Kalau tak nampak nanti tak nampak. Tak nampak bola dekat mana. Kita kenalah fokus ke arah bola dengan kedudukan yang betul iaitu secara mengundur. Mengundur. Ya, yeah, betul. Okay, kita kena undur ke belakang dan bukan pusing Okey. Boleh, faham? Faham sekarang ni. Jadi okey, jadi kita minta Irfan sendiri untuk melakukan cara pergerakan ke arah bola di hadapan. Baik, kita cuba coach Alright. Yang pertama Irfan akan ambil posisi dulu di mana Irfan akan duduk di bahagian T. Okey. Dan macam coach cakap tadi kita kena pegang raket ni ke atas sedikit coach. Ya. Okey, dan mata melihat bola yang berada di belakang. Okey. Kena keadaan bersedia coach. Betul. Okey, selepas tu coach, selepas tu pastikan apabila selepas pemain memukul, Irfan perlu bergerak di hadapan. Di hadapan. Okey. Dengan menukar arah raket tersebut ke kiri. Ke kiri. Okey. Okey, baik. Irfan akan cuba. Posisi yang pertama begini. Dan selepas itu, Irfan akan ke hadapan. Okey. Dan mulakan pergerakan. Pergerakan. Okey. Dan memukul. Memukul. Kemudian. Dan selepas itu, Irfan akan undur ke belakang. Okey. Ya. Melihat kembali di mana bola tersebut. Ya. Mudah. Okey. Okey. Mudah ya. Betul lah coach Muhammad tadi. Betul. Cara yang betul lah. Okey. Baik, Irfan pun dah siapkan ataupun Irfan pun dah cuba bagaimana pergerakan ini dibuat. Ya. Kan? Dengarnya kita nak panggil lah anak murid kepada coach untuk kita buat demo sikit. Betul. Jadi kita persilakan. Baik, kita akan dah panggil Rania untuk bersama saya. Jom kita.
tadi kita dah buat pengenalan kepada pergerakan asas untuk memain bola dan kita buat pergerakan untuk kembali ke kawasan T. Betul, betul. Coach, eh? Yep. Nampaknya Irfan dah berjaya dan nampaknya Putri Rania pun dah berjaya juga tadi. Yeah. Okey, apa kata sekarang ni kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Kebaran Sukan di DirecTV KPM. KPM. DirecTV KPM. Bertemu kembali kita dalam Kemahiran Sukan DirecTV KPM bersama saya Irfan dan Coach Syahril. Yep. Kita akan teruskan dengan Kemahiran Sukan yang seterusnya iaitu Coach pukulan drop. Okey, mungkin sekarang ini Coach boleh kongsikan sedikit dari segi macam mana kita nak faham pukulan drop ni macam mana? Pukulan drop adalah merupakan pukulan di hadapan, hampir dengan dinding depan dan juga dinding sisi. Sisi. Okay. Ya. Sangat mudah saja. Drop ni sangat mudah. Mudah. Ya. Nak tahu mudah ke tak mudah, kita nak tengok dulu Coach buat macam mana. Okey, silakan Coach. Okey, so jadi yang kita ikut step. Langkah yang pertama yang perlu semua buat ialah kedudukan badan. Okay. Semasa melakukan drop, perlulah menghadap penjuru dinding depan. Okey, penjuru dinding depan. Okey. Penjuru kanan. Ya, alright. Yang kedua, kedudukan tangan tidak seperti pukulan drive. Okey. Iaitu kita perlukan angkat terus sampai ke belakang. Belakang ya. Okay. Untuk pukulan drop, kita hanya memerlukan half swing. Half swing. Okay, perlu setakat half swing mana itu Coach? Okey, half swing saja ya. Okey. Cuma sekadar kita untuk mengangkat, untuk memukul saja. Supaya kita mendapatkan tenaga untuk memukul. Alright. Yang ketiga kita perlu tahu ialah kedudukan kaki. Kiri perlu berada di hadapan. Di hadapan? Ya. Okey. Maksudnya kanan di belakang, kiri di hadapan. Ya. Ini adalah asas. Ini adalah asas untuk memukulkan drop. Jadi, kedudukan kaki kiri perlulah berada di hadapan. Okey. Dengan menggunakan half swing. Half swing. Dan juga kemudian follow through. Follow through. Tidak perlu kuat, cuma follow through sedikit lembut semasa melakukan pukulan drop. Nak cuba? Boleh. 4 step yang kita buat tadi. Okey. Okey, jom. Jom kita cuba. Yang pertama, Irfan kena pastikan Irfan tak buat full swing. Ya, swing betul. Okey. Maknanya Irfan pun kira sama macam Coach. Ha, senang sikit kita buat hari ini. Jadi Irfan kena gunakan tangan di bahagian sini sahaja. Ya. Okey, dan pastikan kaki kiri di hadapan. Okey, jadi dan jangan lupa satu lagi menghadap penjuru. Penjuru kanan. Yeah. Okey, baik. Irfan akan cuba. Kalau Irfan salah nak minta Coach betulkan boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita cuba. Baik, 1, 2, 3, Irfan akan ke depan. Alright. Okey. Okay. Macam mana Coach? Pastikan mata melihat di mana pukulan kita berada. Okey. Okay, Coach boleh tunjuk lagi sekali Coach, silakan. Okay. Sebab kita nak nampakkan betapa pentingnya pergerakan kaki, mata untuk melihat bola yang berada di sana. Alright. Jadi kita nak murid-murid semua dapat tangkap macam mana pergerakan Coach yang sebenar. Okey. Okay. Jadi kita buat lagi sekali, silakan Coach. Baik. Jadi kita ada 4 step. Yang pertama, pastikan badan kita menghadap penjuru. Okey. Alright. Kedua, keadaan posisi tangan kita adalah half swing. Half swing. Dan ketiga, ialah kedudukan kaki kiri di hadapan. Dan semasa yang keempat, apabila kita memukul, pastikan mata kita melihat di mana kedudukan bola tersebut dengan pukulan yang agak lembut. Okey. Okey. Irfan rasa yang paling penting dekat sini kedudukan dan mata kita dekat mana. Betul. Sebab kalau kita nak pukul, takkan kita nak kita cicini bola ke apa, betul, tak boleh. Kita yes. kena nampak bola tu betul-betul kat mana yeah. dan kita kena lihat di bahagian penjuru sana. Betul. Okey, kalau macam tu, Irfan nak cuba lagi sekali boleh? Boleh, teruskan. Okey, teruskan. Sebab tadi Irfan kurang yakin, sekarang Irfan nak buat dan kalau Irfan macam ada buat salah, minta Coach komen. Boleh, tak ada masalah. Kita cuba dulu. Baik, kedudukan kita, tangan half swing. Okey, kita tengok kat penjuru kanan. Okey, kaki kiri di hadapan. Alright. Okey, okay. Itu lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Okey. Kalau kita buat dua kali lagi bagus. Yeah. Okey. Sekarang ni apa kata kita nak tengok satu demonstrasi untuk pukulan drop ni? Apa kata macam biasa kita nak panggil siapa Coach? Kita akan panggil pemain saya sendiri yang akan menunjukkan dan demo bagaimana untuk melakukan pukulan drop menggunakan bola. Okey, jom kita saksikan pukulan drop oleh Putri Rania.
Okey, itulah dia demonstrasi untuk pukulan drop, Coach. Wah, yep. Nampaknya tak adalah susah mana pun sebenarnya. Memang tak ada susah. Okey, mungkin Coach boleh bagi sedikit tips. Macam saya ni, orang baru nak cuba. Ya. Yeah. Kena banyak latihan ke ataupun kena fokus ke macam mana? Semestinya. Latihan berterusan akan menambahkan lagi yang kata kualiti melakukan pukulan drop tadi. Kualiti pukulan bola itu yang paling penting. Baiklah coach, kita pun dah habis untuk pukulan drop. Apa kata kita berehat seketika? Teruskan bersama kami tentunya dalam Kemahiran Sukan di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Alright, masih bersama kami tentunya dalam Kemahiran Sukan di Didik TV KPM. Masih bersama dengan Coach Syahril sebelah saya sekarang ni. Tadi kita belajar mengenai pukulan drop. Ya. Dan kita masih belum belajar lagi satu, iaitu pukulan volley. Betul. Mungkin lagi sekali Coach boleh terangkan kepada kita apa itu pukulan volley. Silakan. Baik. Okey, untuk pukulan yang kemahiran kedua yang kita belajar hari ini ialah pukulan volley. Okey, jadi apa itu volley? Okey, volley itu adalah satu pukulan di mana pemain perlu memukul bola tersebut sebelum melantun di lantai. Okey, sebelum jatuh lantai perlulah pemain itu perlulah mengambilnya. Kalau drop tadi memang kena lantun dulu. Betul. Kalau volley tak boleh lantun, kena pukul balik. Betul. Ini kerana dalam squash, volley adalah satu pukulan attacking. Attack pihak lawan. Lagi banyak volley, lagi bagus. Oh, macam itu. Lagi mudah nak dapat mata lah. Betul. Okey, coach. Tapi kita nak pukul dekat bahagian mana? Okey, untuk volley yang baik, pemain perlulah memukul di antara garisan servis dan juga sebelum garisan keluar. Keluar. Okey. Okay. Yang kalau kita lihat kat dinding depan kita sekarang ni, adalah bahagian yang besar tu lah. Ya, betul. Okay, bawah garisan merah yang tengah tu. Ya, betul. Jadi sekarang ni, kalau kita cakap je, kita tak nampak macam mana. Yes. Apa kata sekarang ni kita dapatkan pergerakan yang sebenar akan ditunjukkan oleh Coach Shah. Jom kita saksikan. Okey, baik. Sebelum Irfan lakukan, okey, saya akan tunjukkan beberapa langkah sebelum untuk melakukan pukulan voli. Okay? Silakan, Coach. Jadi yang pertama ialah kedudukan badan kita seperti drive. Jadi pukulannya sama menghadap dinding tepi. Dan kemudian kedudukan tangan juga perlulah diangkat sedikit. Okey, sebenarnya penuhlah. Pukulan yang penuh. Okey. Jadi kedudukan kaki pula ialah sama seperti pukulan lain, iaitu kaki kiri perlulah berada di hadapan. Ini adalah asas untuk melakukan pukulan voli. Baik. Untuk lebih jelas, okey, saya akan tunjukkan bagaimana pergerakan semasa melakukan voli, okey. Dengan keadaan bersedia, okey, racket up. Up. Menghadap tepi, kaki kiri di hadapan, terus melakukan volley. Faham. Mudah kan? Mudah. Nampak mudah. Kita akan cuba nanti. Okey, boleh. Okey. Sekarang ni Irfan nak cuba boleh? Boleh, teruskan. Okey. Kita lihat. Macam biasalah, Irfan ni tak naklah tengok je coach buat. Sebab Irfan teringin nak cuba macam mana. Sebab Irfan pun nak belajar juga sama-sama dengan murid-murid di rumah. Okey. Alright. Jadi sekarang ni kita nak buat dulu pergerakan dan juga kedudukan sebenar untuk pukulan voli. Jadi, kaki kiri di hadapan. Betul. Melihat ke dinding sisi. Ya. Okey. Tangan seperti pukulan drive. Ya, betul. Okay. Dengan keadaan belakang ah. Sikit. Ya. Di belakang ini eh. Ya. Okey. Betul macam ni coach. Betul, betul. Oh, okey, baik. Lepas tu coach, Irfan buat pukulanlah. Ya, betul. Macam. Ya, dengan melihat di manalah kedudukan bola tersebut. Baik. Okey. Okey, itulah pergerakannya ada empat kesemuanya. Jadi kena ingat betul-betul di mana posisi kaki kita, mata kita dan juga di mana fokus kita itu di bahagian bola yang ada di depanlah. Ya, betul. Okey. Kita pun dah tahu macam mana pergerakan dan pukulan voli. Jadi apa kata sekarang ni? Kita nak seru seseoranglah, coach. Okey. Nak seru siapa tu? Kita panggil pemain kita lah. Okey. Untuk melihat demo penuh aksi kemahiran voli. Jom kita saksikan yang aksi oleh Puteri Ran. We'll be right back.
Coach, tadi sebenarnya Rania ada bisik dekat Ifan. Dia kata dia sakit badan lah, Coach. Bila dia sakit badan ni, kita nak buat apa pula ni? Okey, jadi saya akan introduce dua cara untuk cooling down hari ini. Untuk sejukkan badan kita bila panas. Okey, yang pertama, Coach. Okey, yang pertama kita akan fokuskan bahagian kaki kita. Dan yang kedua, kita akan fokuskan di bahagian belakang kita. Sama macam warm up tadi lah. Betul. Okey, baik. Yang pertama, jom kita mulakan. Okey, ayo. Jadi kita buka raket. Letakkan raket di tepi dulu. So, kita perlukan. Okey, so yang pertama, angkat kaki satu kanan dahulu. Kita cuba tarik sedikit supaya kita dapat merasa di bahagian otot quadriceps kita. Okey. Kita rasa lah, Coach. Ya. Okay. So, kita boleh buat dalam 10 hingga 15 saat. Okey, kemudian kita akan tukar. Okey, so dah masa yang sama kita juga masih lagi melakukan satu aktiviti balance. Kita cuba balance. Kita boleh buat kiraan, Coach, macam mana? Ya, boleh. Cuba. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Okey. Okey. Dapat rasa kan? Kita dah buat release sedikit, okey? Tadi yang tegang-tegang dari dulu semua dah okey baliklah. Okay. Itu yang pertama, Coach. Alright. Yang kedua. Okey, yang kedua kita fokuskan bahagian belakang. Jadi kita perlu dalam keadaan duduk. Okey, duduk. Okey. Okey, silakan Rania. Alright. Baik. Satu kaki disilangkan. Alright. Dan satu tangan di sini. Okey. Okey, kita cuba menggunakan tangan untuk menolak kaki kita. Oh, tolak tangan kanan. Kaki kanan ni, okey. Okey. Okay. Jadi maknanya tangan kiri, tangan kiri tolak, tolak kaki kanan. Ya, cuba tolak sedikit saja. Okey, dan cuba memandang sisi tepi. Sisi tepi. Ya. Nampak kiraan, Coach? Boleh. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, baik. Kita tukar kawasan, Rania. Rania okey, Rania? Okey, cantik. Sama juga tangan kanan, menolak kaki kiri sedikit. Baik. Dan juga menghadap di sisi tepi. Okey. Cuba kiraan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Okey. Alright, kita dah selesai dengan aktiviti penyukan badan. Dan sekarang ini, okay, mungkin Ifan boleh ke tengah, boleh, Coach? Boleh, boleh. Salah. Hari ini kita dah selesai untuk aktiviti kemahiran kita, iaitu pukulan drop dan pukulan volley. Dan sekarang ini kita nak dapatkan kesimpulan dari Coach mengenai topik kita. Silakan. Okey, baiklah. Jadi kita sudah belajar dua kemahiran hari ini, iaitu pukulan drop dan juga pukulan volley. Jadi saya harapkan semua di luar itu boleh belajar bagaimana cara yang betul untuk melakukan dua pukulan tersebut. Itulah harapan Coach untuk sama-sama kita belajar pukulan ini dengan baik untuk kita cemerlang dalam sukan squash ini. Okey, sebelum kita tinggalkan anda, dengar kata Rania ni ada tagline. Ya. Okey, tagline yang macam mana tu, Coach? Okey, main-main juga. Belajar jangan lupa. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Coach Syahril dan juga kepada Puteri Rania Kona bersama Ifan hari ini dalam kemahiran sukan Didik TV KPM. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.